warga Pemba rasa tukar cita hari ini dan juga KPKT dan juga saya ingat seluruh warga Malaysia juga merasakan kehilangan satu kejadian yang tidak disangka-sangka telah menyebabkan satu kehilangan jiwa. So jadi Adib bertahan selama 3 minggu, exactly 3 minggu selepas kejadian hari Senin 3 minggu lepas yang mana dia dipukul dan dibawa ke Subang Jaya Medical Center. Dan pada hari Senin 3 minggu lepas, so exactly 3 weeks 3 minggu dia berada di hospital. Dan kita mengucapkan terima kasih lah semua doktor yang telah berusaha untuk membantu sebaik mungkin yang dapat dibuat pada adik. Dan malangnya tidak dapat bertahan. So jadi dari segi teknikalnya doktor IGN akan keluarkan statement. Tapi apa yang saya dapat beritahu adalah adik dah tidak ada lagi. Dia 941 tadi.